Selamat siang Indonesia. Dari informasi pertama, kurang dari sebulan bulan puasa menjelang, harga daging ayam di sejumlah pasar di ibu kota mulai naik. Harga ayam per 1 kilo kini mencapai Rp45.000. Jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditi pangan naik. Salah satunya daging ayam. Jika biasanya harga daging ayam di ibu kota berkisar Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilo, kini mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Padahal bulan puasa masih 18 hari lagi. Kenaikan harga ini pun meresahkan warga. Terlebih konsumsi daging ayam oleh masyarakat tinggi. Secara nasional, rata-rata masyarakat mengkonsumsi daging ayam sebanyak 12,79 kg per orangnya tiap tahun. Kira-kira 2 minggu deh, udah naik. 2 minggu kemarin. Itu dari harga kenaikannya berapa, Bu? Enggak. Waktu harga normal murah, itu 20 ribu hidupnya per kilonya. Sekarang 25. Itu yang hidup? Hidupnya kan, belinya dari sana kan ditimbang. Ini modal 40. Ya, 40. Jualnya? Jualnya ya, saat itu kan sih, pokoknya nggak ada. Bukan cuma daging ayam. Harga daging sapi juga naik mencapai Rp135.000 per kilogramnya. Sekarang udah Rp135.000 jualnya. Mungkin kalau puasa saya nggak tahu lagi, kemungkinan sih naik terus. Pasokan sih ada, termasuk impor juga banyak. Cuman konsumennya emang nggak ada. Daging naik, konsumen nggak ada. Bingung yang dagang ini. Kenaikan harga jelang hari besar keagamaan seperti Ramadan kerap saja terjadi. Indikasi ada pedagang atau penyuplai nakal yang menimbun komoditi bukan lagi rahasia. Pasalnya berdasar Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, memang harga beberapa komoditi pangan mulai naik, tapi tidak melonjak tinggi. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan? Warga berharap pemerintah bisa mengecek dan memberikan solusinya. Rendianto melaporkan untuk Net.